Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Pratini, NIM 19-20-21-0029 dari kelas PO1 2019 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, pada video kali ini saya akan membuat makanan sehat, yaitu sop ayam dan telur isi sayuran untuk memenuhi tugas kesehatan dan gizi anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Kurnia Dewi MPD. Bahan-bahan yang digunakan adalah wortel, kentang, daun bawang, daun sop, ayam, tumisan bawang, gula pasir, garam dan penyedap. Daun bawang dan daun satu cukup. Aduk hingga merata. Dan sop siap disajikan. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat bubur isi. Di sini telah saya dari wortel, kentang yang telah ditumis dengan bawang dan ditambahkan sedikit telur. Setelah itu, langsung saja kita tunggu. Telur isinya sudah jadi. Selanjutnya, untuk membuat tampilan lebih menarik, kita akan menyusun makanan tersebut. Pertama-tama nasi yang masukkan ke dalam mangkok. Selanjutnya kita beri topping, yaitu telur isi, ayam, dan inilah makanannya sudah siap dan siap untuk disantap. Mungkin itu saja pembuatan video tentang makanan sehat untuk anak usia dini, yaitu tentang sop ayam dan telur isi. Bila ada salah kata, saya mohon maaf.